Nah, ini aku mau ke Gunung Sunda ya. Seperti biasa, jalannya di persimpangan jalan ke air terjun wisata itu, ke Curug Wisata. Tapi kita ambil yang ke kanan. Dan itu lihat di wisatanya ramai banget ya. Mungkin karena hari libur jadi rame, dan aku ke kanan jalannya biasa, nyebrangin dulu sungai. Nah, nyebrangin sungai ini tuh sama jalannya kayak kemarin ke Cilamaya, cuman bedanya nanti pas di sana kita ambil lurus. Kemarin ambil lurus maksudnya, sorry. Tapi kita ambil yang ke sebelah kirinya. Sini ada persimpangan lagi, tapi jangan belok ke kanan. Kita masih lurus ya. Karena tujuannya kan ke Gunung Sunda, jadi masih lurus. Au. Ini ada persimpangan lagi, kita ambil yang ke kiri karena yang lurus itu jalan ke Curug Cilamaya. Kita ke kirinya karena mau ke Gunung Sunda. Lihat ini perkebunannya. Sama di sini juga banyak macamnya pohonnya. Cuman gak ada kebun teh ya di sini. Kebun pohon teh. Pohonnya tuh tahu pohon apa aja. Nah, lihat di sebelah sini ada batu gede ya. Itu tandanya berarti awal kita memasuki area Gunung Sundanya. Dan kita harus menjaga tutur kata kita, harus sopan, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak senonoh ya. Dan ini adalah awal dari jalan yang dikenal dengan tanjakan kebun kopi. Mau tahu seperti apa jalannya? Oke, kita lanjut dan lihatlah. Nanti aku videoin ya tanjakannya kayak gimana. Ini masih awalnya. Yang kalau kata orang tuh tanjakan ini tuh yang paling madep pokoknya mah. Thank you.
datar, agak luas, sedikit luas sedikit. Aku mau istirahat dulu di sini deh. Angkat, capek banget. Lihat, cuaca udah berkabut kayak gini. Dan perjalanan aku masih jauh, jadi harus gimana dong kalau lari? Ya aku mati di jalan kalau lari. Kalau santai banget takut hujan. Lihat udah kabut gini, jadi gimana? Jadi jalan satu-satunya ya tetap jalan santai ya, relax, tenang. Aja ngelangkah, nanti juga nyampe ya. Jadi dia ini aku istirahat lagi di sini ya, karena capek banget. Lihat cuacanya berkabut. Itu baru setengahnya lagi. Dan aku udah lelah banget ya. Mantap pokoknya. Guys, lihat ya ini tangganya. Kita harus naik ke atas. Jadi aku bisa pegangan ke sini biar enggak jatuh. Dan ini sekarang jalannya mulai apa sih? Banyak akar. Jadi kalian tuh harus hati-hati, apalagi yang lewatnya malam-malam. Karena ini tuh akar semua. Lihat, ini kabutnya makin ke atas makin tebel ya, lihat. Kita lanjut jalan. Wow, kabutnya. Sebel banget kabutnya. Kita sekarang nanjak lagi jalannya sama akarnya banyak. Ini ke atas. Nih, susah. Bentar, ambil napas dulu. Thank you.
Dan akhirnya habis juga jalan berakarnya. Sekarang aku ada di, kalau ini tulisannya sih pos 2 ya. Tapi ini ada jalan ke sana. Ini tuh bisa lewat turun lewat sini. Ini tembusnya ke kampung Selawi. Kalau aku naik tadi kan dari kampung Cipancar. Ya. Kita harus ke sana. Tapi aku mau berhenti dulu. Karena lumayan banget capek. Ini ada persimpangan. Sebenarnya tuh ini sama aja ya. Cuman karena itu pohon tumbang mungkin ya, jadi dibikin jalan baru ke sebelah kiri. Tapi aku mau lewat ke sebelah kiri aja, karena kesana susah lihat tuh kan. Sini aja jalannya. Tuh kan, tembusnya tuh di sini. Masih sama-sama di sini. Cuman ya karena ada pohon tumbang jadinya diputerin. Dan di depan ini ada persimpangan lagi. Nah, sini ada petunjuknya. Yang kiri itu ke makom, yang kanan ke puncak. Ke puncak langsung. Dan aku mau istirahat dulu di makomnya. Kenapa istirahat di sana? Karena banyak pondoknya. Jadi aku enggak usah mendiriin tenda atau apapun. Nah, ke sini. Yang mau langsung ke puncak boleh ambil kanan. Kalau mau yang ke makom dulu ambil ke kiri. Aku nemu lagi tanjakan ya. Dan masih ditemani oleh kabut. Lihat. Ini udah hampir dekat ke makomnya ya. Kita lewati tanjakan ini. Ini jalannya licin. Nah, habis hujan kemarin. Lewati juga tanjakannya. Lihat muka aku udah, ini keringet semua. Dan masih terus ke sana. Nggak video semua di perjalanannya karena buat menghemat baterai ya. Aku harus ngelewatin jembatan ini dan itu licin loh. Terus hati-hati ya kalau kesini dan ngelewatin ini karena ke bawahnya jurang. Ngeri kan kalau jatuh apalagi sendiri, nanti gak bakal ada yang nolongin.
cuacanya meskipun berkabut tapi nggak hujan ya. Pondok-pondoknya udah kelihatan. Berarti aku udah nyampe di makom. Dah, dan jadi kita nyari pondok yang kosong. Mudah-mudahan yang putih itu kosong, jadi aku bisa diem di situ ya. Jadi aku mau lihat pondok yang ini ya. Ini aliran airnya. Dan yang mau itu ada air kesana. Ini juga pondok, tapi aku nggak mau di situ karena naik. Aku mau lihat di pondok yang ini aja karena dekat ke air ya. Dan ternyata di sini pondoknya tuh kayak gini. Nah, aku nemu. Dobel ya karpetnya karena biar yang bawah kan kotor, yang di atas aku bawa dari rumah. Nah, sebelum sore banget ini masih agak terang, aku mau cari bahan buat tambahan masak Indomie ya. Nyari ada apa, dedaunan atau apapun. Nah, kenapa aku milih yang tadi pondoknya nih, lihat atasnya tuh cuman pakai terpal doang, jadi takut bolong lah gitu ya, takut hujan karena lihat cuacanya mendung. Jadi di sini ada apa ya tambahannya, kita cari apa ya. Merambat ini tuh daun manisa atau walu yang kecil itu loh, yang hijau kecil gitu. Aku mau bawa ini aja ya buat ditambahin pakai Indomie, enak loh nanti tuh. Tapi aku bawa ini aja, pucuknya aja ya, karena kalau yang daun itunya keras. Kalau mau lebih banyak, kayaknya harus agak ke bawah dikit deh. Duduk. Oke, di jurang rumahnya. Thank you.
sini sedikit. Dapat sekarang kita kembali ke pondok. Sebelum pondok ini lihat ya, di sini ada pohon suangkung. Nah ini tuh kalau aku ambil dalamnya, jadi aku kupas gitu ya sampai dalamnya. Ini tuh enak kembiungnya buat dimakan empuk loh. Tapi kalau aku ambil dalamnya, pohonnya itu mati. Jadi kan sayang banget ya. Jangan sampai ngerusak alam ya. Jadi nggak aku bawa, mau cari dedaunan aja yang bisa dimakannya dan nggak ngerusak yang ada di sini ya. Ada pohon pisang, tapi nggak ada pisangnya. Kalau ada bunganya gitu jantungnya enak loh buat masak, tapi nggak ada. Pohon suangkung yang gede ya. Ini lihat banyak pondok ya, tapi nggak ada pengunjungnya, nggak ada yang diem sini, sepi banget ini. Nah di sini tuh ramainya tuh setiap malam Jumat Kliwon atau bulan Maulud tanggal 11, 12, 13, pokoknya tanggal segituan. Di sini tuh rame, bahkan katanya ada yang jualan juga di sini. Kenapa di sini rame? Karena di sini tuh ada makam keramat. Tapi aku nggak tahu makam siapa. Nih lihat, ini salah satu pondoknya. Tuh kosong kan? Nggak tahu makam siapa ya. Dan aku mau coba lihat ke sini makamnya. Ini makam yang dikasih bendera ini. Ini makam ya. Datang ke sini tuh ya karena berziarah ke makam ini. Dan pondok yang aku tinggalin itu ada persis di sebelah kanannya makam ya. Jadi makan anjay. Dan akhirnya nyampe ke sini ya. Ini aku mau ngambil air buat rebus ini dan rebus air buat minum. Karena air minum aku habis. Nah, kita ngambil airnya di sini ya. Kita buka dulu ini. Biar ngebuat balik, aku isi sampai ya, ini juga cukup. Ini tuh isinya 10 liter ya. Kita kembali ke pondok. Udah beres ambil airnya. Thank you.
ngambil dulu mie sama sudah mendidih ya. Kita angkat dulu sama apinya enggak aku matiin, mau kalau air mendidih buat masak mie. Aku matiin ya karena aku tuh harus menghemat baterai ya. Gak boleh boros-boros. Airnya udah mendidih, kita masukin mie-nya. Thank you.
sama. Selamat makan semuanya. Enggak, jadi penuh banget minyak. Oke, kita aduk-aduk. Ini hujan ya. Tuh aku udah nyampe. Cadangan satu ini pasti baru bisa, tapi udah tinggal dua garis lagi baterai handicapnya. Jadi aku matiin ya, aku video sampai habis makannya karena buat menghemat baterai, karena perjalanan aku masih panjang.